Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Muharram tahun 1442 Hijriah atau 5 September tahun 2020. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, kemudian juga kenikmatan-kenikmatan yang besar, termasuk kita dihadirkan kembali di majelis ilmu ini, yang mana para ulama mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un, ilmu itu tidak ada ibadah yang menandinginya. Walaupun jihad fisabilillah depannya ilmu dulu, walaupun sholat depannya ilmu dulu, haji umrah depannya ilmu dulu. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, banyak keutamaan ilmu. Di antaranya mungkin dalam hadis kita pernah dengar tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia pengen bertaubat. Yang pertama kali dia datangi adalah orang ahli ibadah. Dia sampaikan maksudnya, dia ingin bertaubat, namun kata orang ahli ibadah, engkau telah bunuh 99 orang, tidak ada lagi pintu tobat, tidak lagi pintu maaf. Karena taunya dia ibadah aja, dia enggak tahu Allah Maha penerima taubat dan seterusnya. Akhirnya orang ini marah dan akhirnya dibunuh itu orang. Jadi 100 orang yang dia bunuh. Lalu yang kedua, dia datangi orang yang berilmu. Kemudian disampaikan maksudnya dan dikatakan padanya bahwa Allah Maha penerima taubat. Cara engkau bertaubat begini, begitu dan seterusnya. Sampai akhir hadis, dia berhijrah, kemudian mati di tengah jalan. Ada malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih, ini orang masuk surga, ini orang masuk neraka. Maka ditengahi, disuruh diukur jaraknya lebih dekat kemana. Ternyata dia lebih dekat kepada kebaikan, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Orang yang ibadah, ya istilahnya enggak tahu apa-apa dalam tanda kutip begitu. Orang yang berilmu, masya Allah. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Kemudian Allah juga mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanya sama ahli zikir. Kalau kalian enggak tahu masalah agama, para ulama menyebutkan ahli zikir yang dimaksud adalah ahli ilmu, orang yang berilmu. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW juga mengabarkan bahwa di bumi ini ada malaikat-malaikat Allah yang nyari majelis ilmu. Ketika salah satu malaikat dapetin majelis ilmu, maka mereka manggil malaikat-malaikat yang lain. Disebutkan nih, hajat kalian ada di sini nih, yang kalian cari ada di sini nih.
Akhirnya malaikat ngumpul, dan malaikat itu kita tahu ya besar. Kalau kita mungkin di masjid ini bisa puluhan orang, tapi malaikat itu besar sampai ke langit, numpuk-numpuk ke atas mereka. Allah pun melihat mereka nyampe ke atas, numpuk ke langit. Allah nanya, dan Allah Maha tahu. Ya Allah nanya, ada apa kalian bisa nyampe sini? Kemudian kata mereka, lagi di majlis zikir, lagi di majlis ilmu maksudnya. Kemudian Allah tanya, apa yang mereka lakukan? Maka dijawab oleh para malaikat, mereka mengagungkan engkau ya Allah. Kemudian Allah nanya lagi, apakah mereka pernah melihat aku? Jawab malaikat, enggak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat aku? Kata Allah kepada para malaikat. Kata malaikat, ya kalau mereka pernah melihat engkau, bakal lebih giat lagi mereka menuntut ilmu. Kemudian apa yang mereka harapkan? Mereka pada pengen sorga ya Allah. Karena Nabi sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, dia belajar agama di situ, Allah mudahkan jalan menuju sorga. Mereka pada pengen ke sorga ya Allah. Allah nanya lagi, mereka pernah ngelihat sorga atau tidak? Kata para malaikat, enggak pernah. Kemudian Allah nanya lagi, bagaimana kalau mereka pernah ngelihat sorga? Kata para malaikat, oh bakal lebih semangat lagi. Kemudian Allah nanya, mereka apa yang mereka takutkan? Kemudian kata para malaikat, mereka takut masuk neraka. Allah nanya, mereka pernah ngelihat neraka atau tidak? Kata malaikat, enggak pernah. Lalu Allah tanya lagi, gimana kalau mereka pernah ngelihat neraka? Kemudian kata malaikat, mereka bakal lebih hati-hati lagi hidupnya. Sampai di akhir hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua yang hadir di majelis ilmu. Malaikat pun protes, ya Allah, salah seorang dari mereka ada yang hadir di majelis ilmu enggak niat, cuma karena ada hajat pengen ketemu seseorang, duduk dulu di situ dan seterusnya. Kata Allah, semua yang hadir di majelis ilmu tidak ada yang dirugikan sama sekali. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka banyak sekali keutamaan menuntut ilmu, termasuk hadirnya kita di sini, ini merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di sini itu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, menuntut ilmu itu memang tidak ada ibadah yang menandinginya, dengan catatan seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan apa maksudnya ikhlas. Yang pertama, dia untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, dan yang kedua untuk dia ngasih tahu orang lain. Dia mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan seterusnya terkait keutamaan thalabul ilm ini banyak sekali. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah membahas kitab Tauhid. Kita merujuk kepada buah karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, di sini kita mengulang sedikit. Kita sudah bahas dari bab 1. Ya, kita sudah bahas dari bab 1. Yang punya bukunya bisa diikuti dari bab 1 halaman 3. Pasal 1 kita sudah bahas tentang definisi akidah. Akidah secara bahasa itu adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Dan akidah secara syariat adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, takdir baik ataupun takdir buruk. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita juga sudah membahas di halaman 6 pasal yang kedua bab 1 tentang sumber-sumber akidah.
Akidah yang benar itu sumbernya dari mana? Kemudian juga tentang bagaimana manhaj salaf di dalam mengambil akidah. Maka sudah kita bahas bahwasannya akidah itu sifatnya adalah tauqifiyah, tauqif, waqaf, berhenti. Bagaimana penjelasannya, maka begitu akidahnya. Sehingga manhaj salaf, orang-orang soleh terdahulu, mereka punya akidah hanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada tambahannya. Sehingga sumber akidah yang benar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang diyakini oleh seseorang, akidah seseorang, sumber yang benar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kemarin juga pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang penyimpangan akidah dan cara menanggulanginya. Penyimpangan di dalam akidah, sebab-sebabnya apa saja sudah kita bahas. Di antaranya adalah karena kebodohan, dia nggak tahu akidah yang sahih, sehingga menyimpang akidahnya. Atau bisa jadi sebabnya karena fanatik, ta'assub, ya pokoknya dari dulunya bagaimana, pokoknya begitu sudah. Ini sebab penyimpangan akidah, fanatik dia. Kemudian juga termasuk sebab penyimpangan akidah, taklid buta, asal ikut-ikutan. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian sebab penyimpangan akidah, gulu kepada orang-orang soleh, berlebihan kepada orang-orang soleh. Contohnya di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh, mereka berlebihan ya kepada 5 orang soleh, akhirnya terjadi kesyirikan lawan dari akidah yang sahih. Kemudian cara menanggulanginya bagaimana? Yang pertama kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita paham akidah yang sahih itu seperti apa. Kemudian kita harus memberikan perhatian lebih kepada akidah yang sahih ini, biar kita tidak menyimpang. Ya, dan kalau bisa ya kita tetapkan kitab-kitab yang kita punya itu kitab-kitab salaf, ya kitab-kitab orang soleh terdahulu yang memang akidahnya selamat, ya, dan kita suburkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini diantara cara menanggulangi penyimpangan akidah. Kemudian yang selanjutnya bab 2, kita sudah bahas tauhid rububiyah. Ya, kita sudah bahas tauhid rububiyah. Pengertian tauhid rububiyah kita sudah bahas, yaitu mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Perbuatan Allah itu apa? Memberi rizki, maka diesakan. Ya, yang memberi rizki adalah Allah. Perbuatan Allah itu apa? Menghidupkan dan mematikan, maka diesakan. Perbuatan Allah itu apa? Perbuatan Allah itu melancarkan rizki, kemudian menyeretkan rizki. Jadi yang bikin rizki lancar, yang bikin rizki seret itu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak karena dia kualat dan yang lain-lain. Maka itu diesakan. Atau mungkin perbuatan Allah itu apa? Perbuatan Allah itu ngasih manfaat, ngasih mudorot. Kita bisa celaka, ya yang menakdirkan adalah Allah. Ini diesakan. Jangan kita kepikiran ini gara-gara penjaga tempat tertentu dan seterusnya. Ini namanya tidak mengesakan Allah. Itu tauhid rububiyah sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga sudah dibahas makna Rabb. Ya, makna Rabb. Ar-Rabb di dalam bahasa Arab, Ar-Rabb ada alif lamnya, itu dia disebutnya sendirian. Artinya Allah, Ar-Rabb. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, hanya Rabb saja, itu boleh diidofahkan atau disandarkan kepada yang lain. Contoh Rabbul Masjid. Rabbul Masjid artinya DKM, yang memelihara masjid atau yang punya masjid. Atau misalkannya Rabbul Bait, yang punya rumah. Kalau kita Sohibul Bait. Ya. Maka Rabb ini bisa disandarkan kepada yang lain. Tapi kalau Ar-Rabb itu enggak boleh, kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan bahwa tauhid rububiyah ini fitrah, bawaan dari sononya.
Semua yang lahir itu muslim. Ya, Nabi membahasakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahirnya dalam kondisi fitrah. Makanya enggak perlu syahadat ulang. Ya, jadi fitrah itu bawaan. Sehingga orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Saya kira sebagian pernah mendengar hadis tersebut. Kemudian juga kita sudah bahas bahwasannya alam ini fitrahnya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian sahabat dahulu itu mereka ketika makan nasi di nampan, mereka dengar itu nampannya berzikir kepada Allah, nasinya berzikir kepada Allah. Belum lagi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al Imran ayat 83 dalil pertama di halaman 35, Allah berfirman walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya Islam kepada Allah, semuanya fitrah. Tau'an wa karhan, mau atau tidak mau. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini rububiyah. Rububiyah itu fitrah, bawaan dari sononya. Kemudian yang selanjutnya juga sudah kita ingatkan bahwa tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ada di halaman 45. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian." Ini tauhid uluhiyah. Sembahlah Tuhan kalian, tauhid uluhiyah. "Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian." Yang menciptakan kalian berarti ini tauhid rububiyah. "Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian." La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Perhatikan di sini Allah memerintahkan tauhid uluhiyah. "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Allah memerintahkan tauhid uluhiyah. Sebabnya apa? Sebabnya Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Sebabnya ini tauhid rububiyah. Makanya dibahasakan tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Dan kita juga sudah bahas tentang makna tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah, kalau tauhid uluhiyah mengesakan Allah di dalam perbuatan hamba. Ya, ini kita ingat. Kita ingat dan kita harus paham bedanya tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah mengesakan Allah di dalam perbuatan hamba. Nah, perbuatan hamba itu apa? Perbuatan hamba itu ibadah. Maka di dalam ibadah harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kepaksa atau tidak? Ya, kepaksa atau tidak? Kita pengen akikah. Ya, kita pengen akikah. Punya anak. Ya, duit kita hitung-hitung pas-pasan. Ya, akhirnya udahlah, kepaksa kita akhirnya akikah. Nah, itu ikhlas atau tidak? Tergantung dia akikah niatnya pamer atau nyari pahala. Nyari sorga. Kalau nyari pahala berarti namanya ikhlas. Tapi kalau dia pamer, pengen nampang, ya namanya kagak ikhlas. Lah itu kan kepaksa Ustadz, kagak ngaruh, kagak masalah. Jadi kepaksa apa enggak kepaksa, ikhlas atau tidaknya dilihat. Ada embel-embel pamer, nampang atau enggak. Tapi kalau dia murni, nyari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas namanya meskipun kepaksa. Sehingga tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah di dalam perbuatan hamba. Perbuatan hamba ibadah. Makanya nama lain tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Ya, nama lain tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Kemudian di halaman 60 kita sudah bahas tentang makna syahadatain. Makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Kalimat yang pertama la ilaha illallah. Kalimat yang kedua Muhammad Rasulullah. Apa maknanya? La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali
Allah. Ada makna tambahan yang lain tapi salah. Contohnya apa? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini maknanya kurang pas. Harusnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada tulisan di poster, tidak ada sesembahan selain Allah, ini enggak pas. Atau mungkin di poster la ilaha illallah terjemahannya tidak ada pencipta selain Allah, ini juga enggak pas. Ya, atau la ilaha illallah tidak ada penghukum selain Allah, makanya ada istilah tauhid hakimiyah itu. Ini juga enggak pas. Yang lebih tepat apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian makna syahadatain, makna syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah, apa maknanya? Maknanya adalah mengakui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Kemarin sudah kita ingatkan ya, hamba dan utusan Allah ini ada dua faedah. Faedah yang pertama, Nabi Muhammad itulah hamba Allah sebagai bantahan kepada orang-orang yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak usah berlebihan karena beliau adalah hamba Allah. Kemudian utusan Allah, Rasulullah, ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Jangan didustakan karena beliau adalah utusan Allah, beliau adalah Rasulullah. Kemudian termasuk makna syahadat ini adalah mengamalkan konsekuensinya. Kemudian kita juga sudah jelaskan rukun syahadat. Syahadat ada dua. Syahadat la ilaha illallah, rukunnya ada dua. Rukun yang pertama la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, artinya kita menafikan sesembahan selain Allah. Rukun yang kedua illallah, kecuali Allah, kita menetapkan yang berhak disembah hanya Allah. Sama juga rukun syahadat Muhammad Rasulullah, rukunnya ada dua. Yang pertama rukunnya adalah abduhu, yang kedua rukunnya adalah rasuluhu, karena Muhammad abduhu wa rasuluhu, Muhammad hamba dan utusannya. Kemudian yang berikutnya syarat-syarat syahadatain ada tujuh, ini juga sudah dibahas ya, ilmu, yakin, qabul, inqiyad, ikhlas, sidik, mahabbah. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tidak kita ulangi. Ya, bersama dengan konsekuensi syahadatain dan yang membatalkan syahadatain. Ini yang membatalkan syahadatain nomor satu syirik. Orang kalau syirik, syahadatnya bisa batal, bisa syahadat ulang dia. Makanya hindari perbuatan syirik. Bagaimana cara menghindari perbuatan syirik? Ya, caranya diantaranya belajar agar kita mengetahui mana yang syirik dan mana yang tauhid, sehingga kita bisa mengamalkan dengan baik. Kemudian juga ya, termasuk pembatal tauhid adalah ketika ada orang meyakini ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia benci dengan salah satu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia menghina. Ya, atau menghina sebagaimana Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 65-66, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasulnya engkau mengolok-olok, mengejek, menghina-hina? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, kalian sudah kafir setelah kalian kemarin beriman. Sehingga diantara pembatal syahadat adalah menghina agama Allah, menghina agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ini juga sudah kita bahas. Dan pembahasan terakhir kemarin kita tentang tasyri' dan ibadah. Ya, tasyri' ini terkait syariat. Yang berhak mencariatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berhak mengatakan ini halal, ini haram, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditelepon oleh salah satu pihak bank menawarkan asuransi, sementara asuransi kita ketahui hukumnya haram. Sebabnya apa? Sebabnya ada unsur tidak jelas. Bayar 500 ribu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, nanti bulan keempat kalau kita kenapa-napa udah bisa cair sampai 300-500 juta. Berarti ada unsur tidak jelas. Istilahnya untung-untungan, itu yang bikin haram. Karena memang hukum asalnya sesuatu itu halal-halal saja.
kecuali kalau ada sebabnya dia haram, ada dalilnya. Nah, tadi sebabnya tidak jelas, maka asuransi itu haram. Para ulama mengenalkan asuransi ada dua. Ada asuransi yang haram, ada asuransi yang halal. Asuransi yang haram, ini asuransi jual beli, kayak tadi yang dicontohkan. Kemudian asuransi yang halal adalah asuransi tolong menolong. Ya, misalkannya masjid buka asuransi tolong menolong buat jamaah, buat warga sekitar, tiap bulan ditarikin 10.000, 10.000, hitungannya infak sedekah. Nanti kalau besok kenapa-napa, lahiran, operasi dan yang lain-lain, nanti dapat suntikan dari masjid, dana tambahan. Ini namanya asuransi tolong menolong, hitungannya sedekah dan itu halal. Berbeda dengan asuransi dagang yang tadi disebutkan itu haram. Nah, saya pernah ditelepon oleh salah satu pihak bank nawarin asuransi. Kemudian setelah dia selesai bicara, saya bilang gantian saya bicara, saya jelaskan masalah hukum asuransi. Akhirnya dia bilang apa? Kita juga punya ustadz, Pak. Kata ustadz kita ini udah halal, kita punya sistem. Kemudian saya bilang coba terangkan sistemnya satu kali lagi. Dia terangkan yang saya tangkap itu haram. Akhirnya saya bilang sama dia, yang menghalalkan dan yang mengharamkan bukan ustadz. Akan tapi yang menghalalkan dan yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ketidakjelasan, makanya dia haram. Wallahu a'lam. Ya, jadi terkait tasyri', ini yang menghalalkan dan yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang ibadah. Ibadah sudah kita bahas pengertiannya. Pengertian ibadah yang terbaik adalah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un, satu nama, likul lima yuhibbuhullahu wa yarda, yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi sebutan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, minal aqwali wal af'al, baik itu ucapan atau perbuatan, az-zahira wal batinah, kelihatan atau tidak kelihatan, maka itu namanya ibadah. Sekarang coba sebut-sebut. Nah, kita sebut sholat. Oh, sholat ini perbuatan. Kita tahu sholat ini dicintai dan diridhoi oleh Allah, berarti sholat itu ibadah. Kemudian sebut lagi, apalagi oh, ngaji Quran. Oh, ngaji Quran ini dicintai dan diridhoi oleh Allah, perbuatan. Oh, itu ibadah. Kemudian apalagi tawakal. Tawakal ini nggak kelihatan, batin. Tapi tawakal dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkil, falyatawakkalul mu'minun. Ya, kepada Allah orang beriman bertawakal. Ini juga ibadah, nggak kelihatan, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen tahu itu ibadah apa enggak, cek yang tadi, dicintai dan diridhoi oleh Allah atau tidak. Ya, kalau memang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Ya, bagaimana dicintai dan diridhoi oleh Allah? Maka ini merujuk kepada ayat diantaranya, kul in kuntum tuhibbu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, bilang sama mereka, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Rasulullah suruh bilang sama orang-orang, wahai orang-orang semua, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka ketika mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ngikut Rasulullah apa enggak begitu. Ya, ketika ngikut Rasulullah maka dicintai Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Cuma kadang-kadang ada ibadah kita enggak tahu nih, padahal itu ibadah ngikut Rasulullah, cuma di poinnya yang mana? Maka kita butuh penjelasan para ulama. Ya, contoh misalkannya apa? Misalkannya hadis Bilal, disebutkan Bilal ini suara sendalnya kedengaran di sorga. Kemudian subuh-subuh ditanya sama Nabi, apa yang dilakukan? Kemudian kata Bilal, tiap habis wudu sholat 2 rakaat. Di sini sekilas kita nangkepnya Nabi nggak tahu yang dilakukan oleh Bilal sholat 2 rakaat tiap habis wudu. Kemudian kita nangkepnya sholat 2 rakaat tiap habis wudhu nggak diajarin sama Nabi, nggak dicontohin sama Nabi. Ya sekilas memang begitu, tapi ternyata tidak demikian. Ya, kita butuh penjelasan ulama. Ternyata ulama menjelaskan dalam hadis Utsman, hadis wudhu,
Utsman bin Affan radhiyallahu an mencontohkan wudunya Nabi SAW. Beres itu Utsman bilang apa? Kata Nabi, Utsman bilang, aku melihat Nabi wudu kayak tadi. Kemudian membaca doa, doa setelah wudu. Kemudian Nabi bilang, ya barang siapa yang habis wudu sholat 2 rakaat, maka dosa-dosa diampuni. Berarti ternyata sholat 2 rakaat habis wudu ada dalilnya. Begitu. Makanya ibadah yang kayaknya enggak dicontohin sama Nabi, itu kita butuh penjelasan ulama untuk memahami itu, bukan penjelasan sendiri, sehingga nanti kita jabar-jabarin lalu kita bisa bikin ibadah-ibadah sendiri, ini tidak benar. Dan ibadah itu luas, sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sempat juga kita sebutkan tentang ya paham-paham yang salah dalam ibadah. Paham yang salah dalam ibadah gambarannya adalah seperti tiga orang yang datang ke rumah Nabi SAW, nanya bagaimana ibadah sehari-hari Nabi. Kemudian mereka menyimpulkan terlalu sedikit, tapi buat Nabi oke, soalnya dosa-dosanya yang telah lalu udah diampuni. Buat kita belum oke, kita harus lebih maksimal lagi. Sehingga salah seorang mengatakan dia pengen sholat semalaman, kagak pakai tidur. Padahal Rasulullah tahajud, beliau tidur tuh. Kemudian yang kedua mengatakan dia pengen puasa tiap hari. Padahal Rasulullah enggak begitu. Cuma tadi mereka nangkapnya Rasulullah mah oke-oke aja karena dosa-dosanya yang telah lalu yang akan datang udah diampuni. Kalau kita belum, makanya harus lebih maksimal. Mereka nangkapnya begitu. Pikiran mereka begitu kan. Kemudian yang ketiga, mereka mutusin enggak mau nikah. Biar fokus ibadah. Kemudian Nabi dengar tiga-tiganya disalahin oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, saya puasa, saya buka. Nabi Senin Kamis. Atau Nabi puasa Daud. Ya puasa Daud. Salah seorang datang kepada Nabi SAW, dia pengen puasa tiap hari. Sama Nabi ditegor, gak boleh seperti itu. Puasa satu bulan cukup 3 hari. Sebagian riwayat menyebutkan tanggal 13, 14, 15. Kemudian sahabat ini tetap ngotot pengen puasa tiap hari. Nabi bilang udah jangan, puasa Daud aja sehari puasa, sehari enggak. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat ini di masa tuanya dia nyesel dalam tanda kutip. Dia bilang coba dulu nurut dengan Nabi SAW. Ternyata dia udah tua, dia udah kagak kuat lagi puasa seperti waktu dia muda semangatnya. Jadi di antara paham yang salah dalam ibadah kayak tadi. Paham yang benar dalam ibadah bagaimana? Paham yang benar dalam ibadah adalah paham tengah-tengah seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 112. Fastaqim, istiqomah, tengah-tengah, istiqomah. Kalau kita timbangan, kalau yang kanan lebih berat kan miring, berarti enggak istiqomah. Kalau yang kiri lebih berat, miring juga, enggak istiqomah. Maka harus seimbang, istiqomah yang tengah-tengah gitu. Fastaqim, yang tengah-tengah. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Jadi, sebagaimana diperintah seperti itu sudah. Wa man taba ma'aka, dan orang yang telah bertaubat bersamamu juga sama, seperti itu. Wala tatgaw, jangan melampaui batas. Ya ibadah jangan nafsuan. Ya sebagian sahabat menyebutkan apa, sebagian ulama menyebutkan ibadah biar sederhana, biar dikata cuma dikit, asalkan sunnah, ini lebih afdol ketimbang ibadah getol, gak karu-karuan tapi ternyata tidak disyariatkan, tidak diajarkan, keluar dari tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini sayang kalau seperti itu. Maka syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas. Bagaimana biar kita ikhlas ibadahnya? Kita belajar tauhid. Ya kita hilangkan noda-noda kesyirikan. Kalau kita enggak belajar tauhid, bagaimana kita bisa ikhlas belajarnya? Apa namanya ibadahnya? Makanya ibadah biar ikhlas kita belajar tauhid. Ikhlas itu kayak apa gitu. Oh ternyata ikhlas itu maksudnya adalah kita ibadah niatnya murni ikhlas karena Allah. Enggak ada niat yang lain-lain. Nah, terus bagaimana kalau kita sedekah niatnya biar dibalas di dunia begini begitu dan seterusnya? Kata para ulama boleh, dengan catatan niat dapetin akhirat lebih berat ketimbang niat dapetin dunia. Cuma kadang-kadang orang kena syubhat, dia punya pikiran oh sedekah yang banyak biar nanti dibalas sama Allah.
transfer sana, transfer sini, ntar kebalas, ternyata kagak kebalas-balas. Akhirnya dia yang ada nyesel. Ya, yang ada nyesel. Sama juga orang sedekah jor-joran, kagak kebalas-balas, yang ada nyesel. Padahal tidak seperti itu. Kita ibadah, kita sedekah, itu niat karena Allah. Sama kita udah sedekah sama orang nih, kita udah bantuin dia, mas, tapi dia kagak ada terima kasih-terima kasihnya sama kita. Akhirnya yang ada apa? Kecewa. Namanya kita kagak ikhlas. Ya, kita udah ngasih hadiah sama dia, kita udah ngasih fulus sama dia, tapi dia kagak ada terima kasihnya sama kita, kagak nelpon kita, kagak nge-WA kita. Orang kalau ikhlas kagak pikiran, bodo amat, yang penting gue udah ngasih, kan gitu. Tapi kalau dia kagak ikhlas, wah ditanya-tanya, ini orang mana ya kagak ada terima kasih, kagak ikhlas namanya, begitu. Sehingga biar ikhlas, belajar tauhid. Di antaranya tadi, ya bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia ngasih sesuatu sama orang, kemudian orang itu doainnya apa, itu di Aisyah nguping, Aisyah dengerin. Sama Aisyah udah hanya dibales, doain balik, karena saking kagak pamrihnya. Ya, saking kagak pamrihnya. Kita di masyarakat kita, sebagian ya mungkin beramal, infak, sedekah, doain saya ya, minta kirimin Fatihah, minta kirim itu, kirim doa dan yang lainnya. Ikhlasnya mana begitu? Belum kita bahas lagi itu disyaratkan atau tidak. Sekarang kita bahas poin ikhlasnya dulu, poin nomor satu. Nah, poin yang nomor dua, syarat ibadah diterima sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Ini perlu kita belajar fikih. Sehingga kalau nomor satu yang harus kita perhatikan adalah tauhid, nomor dua yang kita tidak kalah perhatikan fikih juga. Kita pelajari agar ibadah kita sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kemarin sudah kita kenalkan tentang tingkatan dalam agama. Ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam, tingkatan yang kedua adalah iman, tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Ini bersumber dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau juga dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Di dalamnya disebutkan tiga tingkatan ini. Ya, datang seseorang yang tidak dikenal, kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, kemudian sama Nabi dijawab rukun Islam yang lima. Ditanya tingkatan iman, sama Nabi dijawab rukun iman yang enam. Kemudian ditanya tentang ihsan, sama Nabi dijawab anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka, kalau engkau tidak sanggup demikian maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini tiga tingkatan. Tingkatan ini orang yang Islam belum tentu iman dan ihsan, karena dia baru Islam doang. Seperti Allah mengatakan apa namanya tentang orang-orang Arab Badui, qalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui mengatakan kita beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna, kata Allah kalian belum beriman, baru Islam doang. Allah membedakan iman dengan Islam. Tapi kalau orang iman otomatis Islam, tapi belum tentu ihsan. Tapi kalau orang ihsan, ini iman iya, Islam juga iya. Kemudian terkait Islam dengan iman, kalau disebut berbareng maka beda artinya. Islam itu artinya amalan-amalan zohir, kemudian iman amalan-amalan batin. Tapi kalau disebut misah maka mencakup dua-duanya. Ya, contoh misalkannya di hadis Nabi bertanya, ya dalam riwayat disebutnya Nabi bertanya, ya Rasulullah mal Islam, wahai Rasulullah, apa namanya, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah mal Islam, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Maka Nabi mengatakan antu'mina billah tsummastaqim, engkau beriman kepada Allah dan engkau istiqomah, itu Islam. Padahal beriman kepada Allah rukun iman, tapi kan disebut sendirian. Kalau disebut sendirian Islam, berarti Islam artinya Islam dan iman. Atau disebut iman, kalau nggak salah antara mal Islam atau mal iman dalam konteks hadisnya itu, apa itu iman? Nabi menjawab antuk minabillah summastaqim, ada iman, ada istiqomah. Istiqomah ini amalan, amalan zahir kelihatan, adapun iman amalan batin. Tapi tadi satu kalimat ini mencakup dua-duanya kalau disebut sendirian. Cuma kalau disebut berbarangan dipisah, Islam itu amalan zahir, kemudian iman itu amalan batin. 39 menit.
39 menit kita mengulang pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru, bab yang keempat, tentang tauhid asma wa sifat. Ya, tentang tauhid asma wa sifat. Ini banyak orang yang gagal paham di pembahasan ini. Kita akan bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama tentang makna tauhid asma wa sifat di halaman 99. Ya, makna tauhid asma wa sifat. Kita udah tahu kan makna tauhid rububiyah. Mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Kemudian tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan hamba. Perbuatan hamba ibadah. Nama lain tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Sekarang tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu apa? Tauhid asma wa sifat adalah kita pakai bahasa mengesakan saja ya. Ya, mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Biar satu nada dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, mengesakan, karena tauhid itu artinya mengesakan. Maka tauhid asma wa sifat adalah mengesakan Allah dalam nama dan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut apa yang pantas bagi Allah. Ini penting. Menurut apa yang pantas bagi Allah. Ya, baru tiga kalimat ya. Mengesakan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalimat yang ketiga, menurut yang pantas bagi Allah. Ini yang paling penting nih. Menurut yang pantas bagi Allah. Kemudian kalimat yang keempat, tanpa takwil, taktil, takyif, dan tamsil. Tanpa takwil. Takwil itu artinya apa? Menghilangkan makna atau sifat Allah. Ya, tanpa takwil. Jadi dihilangin, ditakwil-takwilin nama dia. Kemudian tanpa taktil. Yang kedua, taktil. Nah, taktil itu diselewengkan. Kemudian tanpa takyif. Takyif itu ditanya takyif kaifa, kaifa haluk takyif. Ditanya bagaimana menyerupakan dengan makhluk. Tanpa takyif. Takyif itu tadi apa namanya? Menanyakan bagaimana? Menanyakan bagaimana mempersoalkan hakikatnya begitu. Kemudian tanpa tamsil. Tamsil ini menyerupakan. Diulangi ya, yang pertama takwil. Takwil itu di tafsir ya. Ya, takwil di tafsir. Kalau tadi salah ini diulangi, perhatikan. Tanpa takwil, taktil, takyif dan tamsil. Yang pertama kita jelasin takwil. Takwil itu ditakwilin, ditafsirin macam-macam begitu. Ada Quran bilang begini, ada hadis bilang begini. Wah, ini perlu ditakwil nih, perlu ditakwil. Enggak boleh itu dalam memahami asma wa sifat. Yang kedua tanpa taktil. Taktil itu ya diselewengkan, diilangin, dihapus maknanya. Enggak boleh juga. Jadi Allah begini, begini di Quran disebutin, di sunnah disebutin, itu enggak boleh ditaktil, dihapus enggak boleh. Pokoknya begitu sudah. Kemudian takyif. Takyif ini ditanya bagaimana hakikatnya. Oh, kalau begitu gimana ya bentuknya? Ini enggak boleh juga. Kemudian tamsil, tanpa tamsil. Tamsil ini misal-misal, dimisal-misalin, disama-samain, gak boleh. Ya, berdasarkan, berarti ada empat kalimat di dalam makna tauhid asma wa sifat. Kalimat yang pertama, mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalimat kedua, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalimat ketiga, menurut apa yang pantas bagi Allah. Kalimat keempat, tanpa takwil, taktil, takyif, tamsil. Tanpa takwil, ditakwil-takwilin, ditafsir-tafsirin. Tanpa taktil, diseleweng-selewengin, enggak boleh.
dihapus akhirnya. Tanpa takif ditanya hakikatnya bagaimana, enggak boleh. Tanpa tamsil, tanpa dimisal-misalin, ini enggak boleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11. Lihat, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sama-samanya dengan sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita mendengar, kita melihat. Berarti Allah sama dengan kita. Ini salah, karena di depan Allah sudah bilang laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada sama-samanya dengan sesuatu apapun. Nah, makanya tadi lebih ditekankan menurut apa yang pantas bagi Allah. Kita bahas Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy, bagaimana Allah duduk di atas kursi, kemudian apa namanya wajah Allah dan yang lain-lain. Ini tidak boleh kalau dia punya pikiran Allah duduk kayak di atas singgasana yang macam raja duduk. Ini tidak boleh, karena itu enggak pantas Allah digituin. Makanya menurut apa yang pantas bagi Allah, ini poin penting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini kita perhatikan dalam ayat ya, Allah menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak ada sama-samanya dengan apapun. Itu yang kita dengar cuplikan-cuplikan rekaman di YouTube yang harus ditakwilin, berarti Allah begini, berarti Allah begini. Itu enggak boleh semua dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pokoknya udah begitu bunyi ayatnya kita terima, begitu bunyi hadisnya kita terima. Menurut apa yang pantas bagi Allah, enggak boleh disama-samain dengan makhluk. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, demikian. Maka dalam ayat ini Allah menafikan kalau ada sesuatu yang menyerupainya, itu tidak ada. Dan Allah menetapkan, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah mendengar berarti kayak kita mendengar, jawabannya enggak. Allah Maha melihat berarti kayak kita melihat, jawabannya enggak. Karena di awal Allah sudah menafikan. Sehingga enggak perlu ditakwil. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Qaulul Mufid, Syarah Kitabut Tauhid. Ya, kalau itu syarah kitab tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kalau ini kitab tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Itu Syekh Utsaimin dalam menjelaskan, beliau menyebutkan ketika ayat perlu ditakwil, ketika hadis perlu ditakwil, kalau takwilnya lempeng, kalau takwilnya lurus, itu namanya bukan ditakwil, namanya ditafsir. Dan itu oke, enggak masalah. Kalau memang tafsirnya benar. Tapi kalau tafsirnya kagak beres, tafsirnya enggak benar, tafsirnya salah, itu namanya bukan ditafsir, itu namanya ditakwil. Cuman orang-orang yang sesat dan menyesatkan, mereka mengatakannya pakai bahasa diplomatis. Mereka mengatakannya ini ayat perlu ditakwil. Ini ayat perlu ditakwil. Pakai bahasa diplomatis. Mereka enggak berani mengatakan ini ayat ditaktil. Karena takwil ditakwil dulu. Ditakwil dulu, ditafsirin dulu. Oh, ternyata enggak cocok buat Allah. Akhirnya ditaktil, diselewengin, dihapus. Akhirnya seperti itu. Nah, maka ini tidak benar. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala diberi nama dan disifati dengan nama dan sifat yang Dia berikan untuk dirinya. Yang bilang Allah Maha mendengar kan Allah sendiri, Allah As-Sami. Yang bilang Allah melihat kan Allah sendiri, Allah Maha melihat, Allah Al-Basir. Allah mengatakan wa huwas Sami'ul Basir, bukan kita. Sehingga Allah diberi nama, diberi sifat, diberi asma wa sifat, itu sesuai dengan yang diberikan oleh dirinya sendiri dan dengan nama dan sifat yang disampaikan oleh Rasulnya. Rasul kan bilang dalam satu hadis, ketika neraka minta jatah, Allah masukkan kakinya. Rasul kan bilangnya seperti itu. Ya sudah, kita terima aja ya, yang dimasukkan ya kakinya Allah. Cuma kakinya Allah apa sama dengan kita? Jawabannya enggak sama. Terus gimana?
Ya tadi kan udah dibilangin, menurut apa yang pantas bagi Allah. Enggak perlu ditakwil, enggak perlu ditaktil, takif, tamsil dan seterusnya. Nabi bilang Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya udah begitu sudah Allah turun. Ya enggak perlu ditakwil, jangan punya pikiran malam enggak habis-habis berarti Allah enggak naik-naik ke langit. Itu kan pikiran manusia yang memang akalnya terbatas. Beda dengan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah Maha Segala Maha. Kenapa Allah enggak bisa? Gitu. Jadi ditetapkan saja apa kata Allah dalam Quran, apa kata Nabi dalam hadis. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar. Al-Quran bilang Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas arasy. Udah begitu aja diterima. Jangan bilang wah ini berarti Allah butuh makhluk, ini harus ditakwil. Lah kan gak boleh ditakwil, tadi udah dibilangin akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami asma wa sifat. Kenapa ditakwil? Berarti situ bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya di zamannya, ya di zamannya itu dulu ketika tenar kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah, itu orang-orang yang sesat yang mendakwahkan akidah sesatnya, mereka pakai bahasa diplomatis Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka enggak punya sanad kepada para sahabat. Akhirnya orang-orang yang punya sanad, mereka membahasakannya bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka membahasakannya akidah salaf. Akidah salaf. Akidah salaf itu sanadnya nyampe ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang sanadnya enggak nyampe, ya mereka pakai bahasa diplomatis, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu di zamannya sempat rame demikian. Nah, jadi intinya tadi Al-Qur'an dan As-Sunnah enggak boleh dilanggar, ya karena tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah. Ya, Allah bilang Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ya kan? Allah bersemayam di atas arasy. Ini kan yang rame istiwa diganti istaula karena disebutnya dalam kitab ini oleh ulama ini. Karyanya banyak, ya percaya ulama ini apa percaya yang sebelah dan seterusnya, ini tidak benar. Ya kita percaya Al-Qur'an lah, percaya apa kata Allah. Allah enggak nafsir-nafsirin kok. Ya Allah enggak mentakwil, enggak merubah dan seterusnya. Allah membahasakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya sudah seperti itu, Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Begitu juga setelah Allah, tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya apa yang disebut di hadis, apa yang disebut di sunnah, udah percaya aja. Karena kita nggak tahu. Ya kalau misalkannya disebutkan oleh ulama fulan, ulama senior, misalkannya ulama salaf, kalau tahu mereka salah di poin tersebut, ya mereka ya tetap salah. Karena seorang alim berbeda dengan kita. Seorang alim ketika mereka salah, mereka mendapatkan satu pahala karena mereka sudah ijtihad karena keilmuannya tadi. Berbeda dengan kita, kalau udah tahu salah masih diikutin, ya ini resiko. Sehingga tadi kita tidak boleh melanggar Al-Quran karena yang lebih tahu tentang asma wa sifat ya Quran, Allah. Karena kan Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Kemudian setelah Allah yang lebih tahu, As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, atau dia menamai Allah atau menyifati Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk yang tidak diberikan oleh Allah, tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia menakwilnya dari makna yang benar, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ya, kalau seperti itu, ini kena ancaman dalam surat Al-Kahfi ayat 15 di halaman 100. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Faman azlam, siapa yang lebih zalim? Mimman iftara 'alallahi kadhiba, daripada orang-orang yang berbicara bohong atas nama Allah. Ya, berbicara dusta atas nama Allah. Makanya orang-orang yang gagal paham dalam asma wa sifat, mereka harus pelajari ulang, mereka harus baca ulang, mereka harus rujuk, mereka harus bertaubat kembali ke pemahaman
yang benar. Jangan maksain pemahamannya, kemudian akhirnya didakwahkan pemahamannya. Kalau seperti dia sesat dan menyesatkan orang lain, ini berbahaya. Sehingga ya sudah, kita dalam memahami asma wa sifat cukup yang empat tadi. Yang pertama, kita esakan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, ya sebagaimana yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Nggak usah dibawa lagi kitab-kitab perkataan ulama yang menyeleweng gitu, nggak usah. Kemudian yang ketiga, sesuai yang pantas bagi Allah. Yang keempat, tanpa ta'wil, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Takyif, nanya bagaimana nggak boleh. Datang seseorang kepada Imam Malik rahimahullah, bertanya, datang kepada Imam Malik kalau saya tidak salah rahimahullah, bertanya tentang istiwa. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa majhul. Istiwanya Allah itu majhul. Apa namanya? Tidak diketahui. Ya, istiwa itu tidak diketahui. Kemudian al-istiwa maklum, mohon maaf terbalik. Al-istiwa maklum wal kaifu majhul, ya. Istiwa itu diketahui, kita udah paham. Istiwa Allah bersemayam di atas aras. Orang yang bisa bahasa Indonesia langsung nangkep gitu. Dan enggak perlu dibayang kayak makhluk. Makanya beliau mengatakan al-istiwa maklum. Kata-kata istiwa itu udah maklum, orang udah banyak tahu. Wal kaifu majhul. Kemudian bagaimananya itu yang kita kagak tahu. Kemudian was'alu anhu bid'ah. Nanya Allah istiwanya kayak bagaimana? Itu pertanyaan baru muncul. Sahabat-sahabat dulu enggak ada yang nanya sama Rasulullah SAW. Makanya kalau nanya gitu aneh. Dan saya enggak melihat engkau ini kecuali engkau orang yang aneh. Karena dulu enggak ada yang nanyain kenapa engkau nanya begitu. Gitu. Jadi istiwa itu maklum, udah diketahui. Kemudian bagaimananya, wallahualam, kita kagak tahu. Kemudian pertanyaan itu bid'ah, artinya baru nongol tuh pertanyaan. Dulu kagak ada yang nanya sama Rasulullah SAW. Berapa kali diulang-ulang Ar-Rahman Al-Arsistawa, tapi kagak ada yang nanya. Kemudian sama Imam Malik itu orang digituin, aku tidak melihat engkau kecuali engkau ini orang aneh. Dulu gak ada yang nanya, engkau nanya. Seperti itu. Makanya kalau ada yang nanya gitu, itu orang-orang aneh sudah. Itu terkait tentang makna tauhid asma wa sifat. Ya, makna tauhid asma wa sifat. Sehingga kalau kita ditanya apa sih arti tauhid asma wa sifat, kita jawab tadi. Ya, empat rangkaiannya. Ya, mengesakan Allah dalam asma wa sifat. Kemudian yang kedua, sesuai dengan Quran Sunnah. Yang ketiga, sesuai dengan yang pantas bagi Allah. Yang keempat, tanpa ta'wil, ta'til, ta'yif, dan tamsil. Ya sudah dijelasin, ta'wil. Jangan ditakwil-takwilin. Kalau udah ditakwil-takwilin, ditafsir-tafsirin, nanti jadinya ta'til, menyelewengkan, hapus. Nah, kemudian ta'kif, gak boleh nanya bagaimana-bagaimana. Kakinya Allah bagaimana, tangannya Allah bagaimana. Nah, tangannya Allah kanan semua bagaimana, wallahualam, kita kagak tahu. Kemudian tamsil, nyamak-nyamain gak boleh. Ini hati-hati. Kemudian yang berikutnya, manhaj salaf. Ya, dalam asma wa sifat seperti apa? Ya, manhaj salaf, manhaj mereka itu dalam asma wa sifat seperti apa? Itu yang tadi disebutin manhajnya. Yaitu apa? Mengimani dan menetapkan. Ya, sebagaimana apa adanya. Mengimani dan menetapkan sebagaimana apa adanya di Quran Sunnah. Di Quran Sunnah apa adanya udah diimani dan ditetapkan tanpa tahrif. Ya, tanpa tahrif, tanpa dirobah, tanpa taktil, dinafikan, tanpa takyif, tanpa ditanyakan bagaimana, tanpa tamsil. Tanpa diserupakan. Dan ini termasuk pengertian beriman kepada Allah. Saya jadi ingat sekarang.
Jadi tadi disebutkan tanpa takwil. Nah, takwil ini bahasa diplomatisnya, aslinya tahrif. Ya, aslinya tahrif. Makanya tadi saya bilang mereka pakai bahasa diplomatis, ini ayat perlu di takwil. Itu bahasa keren. Tadi kata Syekh Taimin, kalau takwilnya benar namanya tafsir. Tapi kalau takwilnya kagak benar namanya tahrif, namanya dirobah. Cuma mereka pakai bahasa diplomatis. Kalau mereka bilang takwil masih agak keterima dikit. Tapi kalau mereka bilang tahrif enggak boleh. Asma wa sifat di tahrif. Kemudian tanpa taktil. Ya, tanpa taktil, tanpa dinafikan. Ya, tanpa dinafikan, tanpa diselewengkan. Kemudian tanpa takif, tanya bagaimana tanpa tamsil, dimisal-misalkan. Dan ini termasuk pengertian beriman kepada Allah. Pengertian beriman kepada Allah itu ada tiga. Ya, pengertian beriman kepada Allah ada tiga. Yang pertama, beriman Allah itu ada. Yang kedua, beriman kepada tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada tauhid uluhiyah. Yang keempat, beriman kepada tauhid asma wa sifat. Dan ini disebutkan di dalam kitab Syarah Usulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, penulis hafizahullah Syekh Shalih Al Fauzan membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait manhaj salaf dalam asma wa sifat. Dia mengatakan, ya, kemudian ucapan yang menyeluruh dalam semua bab ini adalah hendaknya Allah itu disifati dengan apa yang disifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya. Ini tadi yang kita sederhanakan dengan sesuai Quran dan Sunnah. Dan dengan apa yang disifatkan oleh As-Sabiqun al-Awwalun, para generasi pertama, serta tidak melampaui Al-Quran dan Hadis. Ini manhaj salaf dalam memahami asma wa sifat. Tidak melampaui Quran hadis. Kalau sudah berani mentakwil, kalau sudah berani ditafsir-tafsirin sama dia, ini namanya melampaui Quran hadis. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ini perlu ditakwil ini saudaraku, karena begini begitu dan seterusnya. Ini sudah melampaui Quran, kagak boleh. Contoh yang lain, ya, Allah turun di sepertiga malam. Tiap malam Allah turun ke langit dunia. Akhirnya perlu ditakwil, yang maksudnya turun adalah turun rahmatnya. Karena enggak mungkin Allah turun kapan naik ke langit, karena malam enggak habis-habis. Di sini siang, di sono malam dan seterusnya. Ini namanya sudah offset juga, melampaui sunnah. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Sehingga manhaj salaf di dalam tauhid asma wa sifat itu tadi, ya, menetapkan asma wa sifat sesuai Quran sunnah, sesuai yang pantas bagi Allah, tanpa tahrif atau takwil. Nah, tanpa tahrif, taktil, takif dan tamsil. Kemudian yang selanjutnya di halaman 102 paragraf terakhir, ya, manhaj salaf adalah antara taktil dan tamsil. Manhaj salaf adalah antara taktil dan tamsil. Mereka tidak menyamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, sebagaimana mereka tidak menyerupakan zatnya dengan zat pada makhluknya. Mereka tidak menafikan apa yang ada, apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Seandainya mereka menafikan, berarti mereka telah menghilangkan Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang ulia atau luhur, dan berarti mengubah kalam dari tempat yang sebenarnya, dan berarti pula mengingkari asma Allah dan ayat-ayatnya. Tadi sudah diulang-ulang manhaj salaf dalam asma wa sifat. Kemudian yang berikutnya kita bahas Asmaul Husna. Ya, yang berikutnya kita bahas Asmaul Husna. Kemudian ada nanti pembahasan berikutnya, pendapat golongan sesat berikut bantahannya terkait Asma'ul Husna. Nah, dalam pembahasan Asma'ul Husna, penulis hafizullah membawakan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180.
Surat Al-A'raf ayat 180. Ya Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah punya asma'ul husna. Ini informasi yang pertama. Fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan asma'ul husna. Ini informasi yang kedua. Yang pertama, Allah punya asma'ul husna. Yang kedua, disuruh berdoa dengan asma'ul husna. Yang ketiga, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Ya. Tinggalkan orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang menyimpang dalam asma'ul husna. Dalam nama-namanya, tinggalin mereka. Informasi yang ketiga, sama Allah disuruh tinggalin orang-orang yang mulhid, menyimpang dalam asma wa sifat. Yang keempat, sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka akan diganjar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyimpang dari asma wa sifat. Makanya ayat ini menunjukkan empat hal. Yang pertama, walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna berarti apa? Allah menetapkan Allah punya asmaul husna sehingga siapa saja yang menafikan berarti dia telah menafikan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan berarti dia telah menentang Allah, berarti dia salah karena Allah punya asmaul husna, jangan dihapus, jangan diganti, jangan diingkari, jangan dinafikan. Yang kedua, fad'uhu biha, berdoalah dengannya, berdoa dengan asmaul husna. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwasannya asmaul husna, ya, yang pertama, bahwasannya asmaul husna itu semuanya husna, semuanya baik, ya, semuanya baik. Tadi saya kelewat. Ya. Yang pertama, walillahil asma, sampai di situ dulu. Walillahil asma, Allah punya nama. Berarti Allah menetapkan Allah punya nama-nama. Kemudian husna. Yang kedua, nama-nama Allah ternyata husna semuanya. Nama-nama Allah itu baik semuanya. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, bukan sekedar nama. Akan tetapi nama Allah, nama sekalian sifat. Ya, Allah itu Razzaq. Allah Maha Pemberi Rizki. Nama Allah iya, sifatnya juga iya, ngasih rezeki. Beda. Ya, ada orang namanya bukan Razzaq, mungkin Rojak gitu, tapi Razzaq dia. Ya, namanya Rojak, tapi dia enggak memberi rezeki, malah dia nyari rezeki. Ya, dia nyari rezeki, dia kerja, dia tidak memberi rezeki, cuma nama doang. Itu bedanya Allah dengan hamba. Ya. Allah namanya Alim, Maha Mengetahui. Ada orang namanya alim tapi dia belajar juga. Ya, itu beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama menetapkan Allah punya nama-nama. Yang kedua, menetapkan nama-nama Allah husna semua. Yang ketiga, fad'uhu biha. Ya, Allah memerintahkan berdoa dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan nama-nama Allah agung. Nama-nama Allah itu mulia. Disuruh pakai berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Harusnya orang paham namanya berdoa, ya ngomong gitu kan. Kalau manggilnya Allah berarti ngomong, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Tapi kalau manggilnya Ghafar atau Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur, ighfirli, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Itu maksud berdoa dengan nama-nama Allah. Bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngapain ya Allah, ya Allah? Dia kagak berdoa namanya, cuma manggil-manggil doang. Orang harusnya paham gitu kan. Atau misalkannya ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ngapain ya Razzaq, ya Razzaq? Harusnya ngomong gitu. Ya Allah yang Maha Pemberi Rizki, kasih aku rezeki gitu kan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Jadi itu maksudnya boleh berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipakai buat berdoa. Saya pernah lihat ada buku waktu saya kecil dulu, waktu saya SD, ada buku Khasiat Asmaul Husna. Ya begitu, kalau pengen rezeki lancar baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq 713 kali. Ya ngapain?
ya baca 333 kali. Kalau pengen pintar, baca ya Rasyid, ya Rasyid, ya Rasyid, baca sekian kali. Ya kalau pengen ini, baca ya ini, ya itu tidak benar semua. Ya karena itu tidak sama dengan berdoa kepada Allah. Tidak sama dengan berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ayat ini mengancam. Ya, ayat ini mengancam orang-orang yang ilhad. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalin orang-orang yang ilhad. Ya, orang-orang yang menyimpang dalam asma wa sifat, dan Allah akan membalas perbuatan mereka. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah akan balas perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Jadi ilhad itu artinya condong gitu. Condong tapi condongnya kagak beres. Sama dengan menyeleweng. Ya, sama dengan menyeleweng. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang suka takwil-takwil itu, ditakwil-takwilin. Ini tidak boleh. Kemudian ada penjelasan tambahan penulis hafizahullah membawakan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, "Qulidullah." Ya. Katakanlah, berdoalah kepada Allah, ud'ullah. Serulah Allah. Kita boleh manggil Allah, ya Allah. Awidur Rahman, atau kita boleh berdoa kepada Ar-Rahman, boleh manggil ya Rahman. Ayyan ma tad'u, yang mana aja kamu pakai, falahul asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Jadi boleh semuanya, ya Allah, ya Rahman. Kenapa turun ayat ini? Ada cerita. Ya, salah seorang musyrik mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya mengatakan ya Allah, ya Rahman. Maka dia bilang, itu Muhammad ngaku nyembah satu Tuhan. Padahal dia bilang dua Tuhan, satu ya Allah, satu ya Rahman. Maka Allah nurunin, Qulidullah, awidur Rahman. Kalian mau bilang ya Allah, kalian mau bilang ya Rahman. Ayyam ma tad'u, yang mana aja yang kalian pakai, falahul asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Sehingga boleh aja make ini, itu, dan seterusnya. Selama asma'ul husna sama dengan satu. Allah memerintahkan agar hamba memanjatkan doa kepada Allah dengan menyebut nama-nama sesuai keinginan dia. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, silakan berdoa dengan itu. Mereka memanggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Majid, ya Karim, dan seterusnya. Ini dibolehkan. Ya, maka ini menunjukkan tetapnya nama-nama Allah, dan bahwasannya masing-masing dari namanya bisa digunakan untuk berdoa sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan suasananya. Karena semuanya itu baik. Suasana rezeki berarti ya Razzaq, urzukni. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, kasih aku rezeki. Suasana minta ampunan, ya Ghaffar, ighfirli. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku, dan suasana-suasana yang lain. Ya Rahman, irhamni. Dan yang lain-lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa, dalam surat Thaha ayat 8. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Allah lanjutannya mengatakan, lahul asma'ul husna. Allah punya asma'ul husna. Boleh dipakai berarti. Ya, kemudian dalam ayat lain, surat Al-Hasyr ayat 24. Lahul asma'ul husna, Allah punya asma'ul husna, punya nama-nama yang baik. Yusabbihu lahuma fis samawati wal ardi. Semua yang di langit dan yang di bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Maka dari itu, ya, barang siapa yang menafikan nama Allah, berarti dia berada di atas jalannya orang-orang musyrik. Dia menafikan asma'ul husna, menafikan asma' wa sifat, berarti dia satu manhaj sama orang-orang musyrik, satu mazhab sama orang-orang musyrik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 60, dalil terakhir di halaman 105. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, usjudu lirrahman, ya sujudlah kalian kepada Ar-Rahman. Qalu wa marrahman, mereka jawabnya, itu Ar-Rahman siapa ya? Anas judu lima ta'muruna, apakah kita harus sujud
kepada Tuhan yang kamu perintahkan, wazadahum nufura, dan perintah itu justru bikin mereka tambah jauh dari keimanan. Mereka menafikan Ar-Rahman, orang-orang musyrik. Emang kita harus sujud sama Ar-Rahman gitu, sama Tuhan yang kamu suruh? Berarti orang yang menafikan nama Allah Ar-Rahman atau yang lain-lain, ini sama dengan mazhabnya, sama dengan manhajnya orang-orang musyrik. Dan termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 30, Allah mengatakan wahum yakfuruna birrahman, ya mereka kufur, mereka kufur dengan Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa, maka katakanlah Ar-Rahman itu adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Artinya apa? Yang kalian kufuri adalah Tuhanku. Aku meyakini rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa rububiyah, uluhiyah itu satu paket dengan asma wa sifat. Makanya urutnya tadi biar nyambung, tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Dalilnya tadi sudah dijelaskan. Dan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat itu satu paket, harus. Kemudian tauhid rububiyah ini enggak ada yang mengingkari. Ada yang mengingkari macam Fir'aun, dia ngaku Tuhan tapi dia dalam hatinya ragu. Itu Allah sebutkan dan sudah kita bahas. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, ini yang banyak diingkari oleh orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Orang banyak tergelincir juga di tauhid asma wa sifat. Patokannya tadi kita mengesakan Allah di dalam asma wa sifat, kemudian berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai yang pantas bagi Allah tanpa tahrif, kemudian tanpa ta'til, takyif dan tamsil. Ya, sampai di sini ada yang bingung? Ada yang perlu ditanyakan? Iya, silakan, Pak. Tadi kita berdoanya saking banyak kebutuhan, tidak satu saja. Jadi kita mulai dari ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampai apa tiga subur. Ya, kita sebutin semua itu. Lantas kita ucapkan terakhirnya itu Rabbana taqabbal minna innaka antal alim. Itu boleh tidak? Ini terakhirnya apa diucapkan? Iya, jadi terkait masalah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita menyebut asmaul husna yang 99 dari awal sampai akhir disebut semua, kemudian yang terakhir baru kita katakan Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya ulangi lagi. Udah hafal belum saya ini? Ya? Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul 'alim, innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Boleh atau tidak? Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya boleh-boleh saja. Tapi kalau ditanyakan sunnah atau tidak, ini perlu dalil. Ya, kalau ditanya sunnah atau tidak, ini perlu dalil. Tapi kalau boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Hanya saja ada hadis Nabi SAW mengatakan apa? Basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari. Artinya apa? Artinya kan kalau disebut Asmaul Husna yang 99 itu kan ribet. Ya kan, itu ribet. Orang malah jadi puyeng, malah kagak berdoa sekalian gitu kan.
Padahal kalimat terakhir itu udah cukup sebetulnya. Ya, kalimat terakhir udah cukup. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ada as-sami, ada al-alim. Sama dengan kita udah berdoa kepada Allah dengan asmaul husna sebetulnya itu. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu juga sama dengan kita sudah berdoa dengan asmaul husna. Itu satu sisi. Dan sisi yang lain, ya, tadi kita sudah sempat singgung. Ya, di antara bobot kita ibadah kepada Allah adalah kita ibadah dengan sesuatu yang sederhana dan sunnah. Ya. Dengan sesuatu yang sederhana kemudian sunnah. Jangan kita menyulitkan diri. Ya, jangan kita menyulitkan diri. Sehingga ya mungkin ya kalau memang dia tidak menyulitkan tidak masalah. Datang seseorang Nabi SAW, ya Nabi SAW ketika menemui Aisyah radhiyallahu anha, itu datang di situ ada seorang wanita. Kemudian Nabi nanya, "Ini perempuan siapa nih?" Sama Aisyah disebutin, "Ini perempuan begini Rasulullah, begini begini, wah ibadahnya luar biasa." Sama Rasulullah bilang apa? Stop. Dia harusnya ibadah jangan gitu-gitu amat. Kenapa? Karena lama-lama ntar dia bosen. Lama-lama ntar dia ninggalin kagak ibadah itu. Nah, terus ibadah bagaimana? Ibadah itu ya yang sedang-sedang saja lah bahasa kita. Ya yang ringan, jangan kita memberatkan diri. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita meninggalkan ibadah itu, kita meninggalkannya bukan karena kita bosan, tapi meninggalkannya nanti kita pengen balik lagi. Contoh nih, kita sholat taraweh 11 rakaat, ya kan? Kemudian kita besokannya sholat lagi. Besokannya kita datang lagi, besoknya datang lagi. Kenapa? Karena kita nyaman dengan itu. Kita ninggalin itu karena kita seneng gitu kan. Beda sama orang sholat taraweh 11 rakaat. Dia megang Quran, ya. Satu rakaat setengah juz. Jadi dua rakaat udah dapat satu juz dia. 11 rakaat 11 juz. Besoknya dia kagak lagi sholat-sholat taraweh. Karena dia kapok gitu. Jadi dia ninggalinnya karena dia kapok. Makanya apa? Makanya cari yang ringan. Ketika ditinggalin bukan karena kita kapok, ya, nanti kita balik lagi gitu. Kayak kita nih, ya, sholat zuhur 4 rakaat kan ringan. Nanti kita balik lagi sholat zuhur lagi besokannya. Sholat maghrib 3 rakaat ringan. Besokannya kita balik lagi sholat maghrib. Gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan boleh enggak disebut 99? Kemudian kita ungkapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau boleh mah boleh-boleh aja. Karena memang dalilnya umum. Ya, tidak ada larangan. Allah punya asmaul husna, silakan kalian berdoa dengan asmaul husna itu. Cuman masalahnya khawatir ya orang mengira itu yang terbaik, orang mengira itu yang sunnah, orang mengira macam-macam itu yang afdol dan seterusnya. Padahal kalimat yang terakhir udah cukup. Ya, kalimat yang terakhir udah cukup. Bahkan kalau mau afdol-afdolan, lebih afdol 99 disebut kemudian ditutup dengan kalimat itu, atau lebih afdol kalimat itu saja? Jawabannya yang lebih afdol yang lebih ringan. Yang lebih afdol yang lebih ringan. Gitu. Jadi wallahu alam, ya kalau tanya boleh atau tidak ya silahkan boleh-boleh saja. Cuma ya kenapa? Tidak merupakan sunnah. Iya. Tapi apakah perkara bid'ah? Ya enggak mesti juga, karena enggak setiap yang enggak sunnah itu bid'ah. Contoh nih, kalau kita pengen tidur, sunnahnya apa? Berwudu. Kalau kita enggak wudu apakah sama dengan bid'ah? Jawabnya tidak. Gitu. Jadi enggak semua yang enggak sunnah itu bid'ah, tapi semua yang bid'ah ya enggak sunnah. Kalau semua yang sunnah, yang semua yang enggak sunnah belum tentu bid'ah, tapi semua yang semua yang ketika beda ya, ketika menyelisihi sunnah enggak mesti bid'ah. Tapi ketika bid'ah otomatis menyelisihi sunnah. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Jelas insyaallah. Bid'ah harus ada sebabnya. Ya, jadi kita tidak serta-merta mengatakan bid'ah. Harus ada sebabnya. Contoh kayak kita mengatakan itu tidak sunnah, ya karena memang
tidak ada sunnahnya begitu kan. Cuman boleh atau tidak ya, boleh-boleh saja karena disebutnya dalam Al-Qur'an. Dia disebutnya dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Allah punya nama-nama yang baik, kita berdoa dengan itu. Cuman tadi kalau ada poin memberatkan juga namanya tidak sunnah jadinya. Kalau ada poin memberatkan, karena Islam itu mudah, Islam itu mudah, dan memang kita tidak bermudah-mudah, tidak juga menyulitkan. Nah, tapi kita tengah-tengah. Wallahu a'lam, tadi sudah kita katakan bahwa kalau boleh mah insya Allah boleh-boleh saja. Terima kasih. Ya, wallahu a'lam. Nah, silahkan. Mau pakai mikrofon? Ini ada mikrofon. Iya. Suara perempuan tidak aurat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nah, tema boleh ya Pak? Iya, kalau saya tahu ilmunya insyaallah. Kalau tidak nanti kita tanyakan ke yang lebih alim insyaallah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diri saya sendiri Pak, ketika dulu Pak sering meninggalkan sholat subuh nih. Terus katanya dengar-dengar tuh sholat subuh yang ditinggalkan itu harus dikodok. Apakah boleh misalnya saya meninggalkan subuhnya itu kan gak tahu berapa-berapa tempat, misalnya 5 kali subuh, apakah itu boleh sekaligus dikodok atau harus satu-satu Pak? Sekarang ini subuh hari ini satu, subuh besok satu gitu. Apa gimana ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, jadi pertanyaan terkait meninggalkan sholat. Ya, ada seseorang dulu pernah kagak sholat subuh sekian lama, entah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Oke lah, nggak usah sholat subuh, semua sholat dia nggak ngerjain misalnya. Ya, selama 5 tahun, 10 tahun. Pertanyaannya apakah harus diqadha? Ya, apakah harus diqadha? Kalau emang harus diqadha, caranya bagaimana? Maka di sini wallahu alam para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Kalau kita lihat pendapat dalam mazhab Syafi'i itu harus diqadha. Ya, harus diqadha. Caranya bagaimana? Caranya ada dua. Yang pertama boleh sekaligus. Contoh dia ingat kagak sholat subuh selama 1 minggu, berarti 7 kali kagak sholat subuh. Berarti dia langsung kerjain sholat subuh selama 7 kali, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, selama 7 kali. Ya, kerjainnya kapan? Ya boleh sekarang. Ya boleh ketika dia ingat, entah ingatnya pagi-pagi, waktu duha, waktu atau waktu ba'da zuhur atau waktu duha. Dia kerjain, dia enggak sholat selama sebulan, dia ingat tuh. Ya, dia kerjain subuh, salam, zuhur, salam, asar, salam, maghrib, salam. Terus dia catat, dicontreng gitu kan. Di absen itu daftar sholat dia meninggalkan, enggak sholat, dia tinggalin. Ini dalam mazhab Syafi'i demikian. Atau boleh juga ya ketika sholat 5 waktu dikerjain 2 kali. Habis sholat subuh, diri lagi buat qadha yang tanggal sekian. Nanti besok begitu. Zuhur sama, asar, maghrib bisa sama. Diri lagi. Ya, ini di antara pendapat mazhab. Ya. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, ya orang yang meninggalkan sholat selama 1 tahun, 2 tahun, entah sholat subuh aja atau 5 waktu saja, ini mereka telah melakukan dosa besar. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan fawailun lil Allah menyebutkan masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka bilang dulu kita enggak pernah salat. Ya, berarti salat itu dosa besar gitu. Dan dosa besar ini enggak bisa hilang kecuali dengan taubat. Ya, dosa besar itu enggak hilang kecuali dengan taubat. Kasar-kasarnya begini nih. Kita kagak sholat Jumat 1 kali atau kita kagak sholat subuh 1 kali, sengajain. Ya, kagak sholat sengajain.
biar dikata kita ganti dengan 1000 rakaat kagak bakal mempan itu sholat, karena itu ada dosa besar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya cukup dengan bertaubat. Tapi tadi ya, kita tidak tutupi pendapat mazhab yang harus kodok sholat selama 5 tahun dengan cara yang tadi kita sebutkan, mau sekalian boleh ya, waktu duha diborong sama dia, dicontreng, dia udah kodok yang ini udah pendapat mazhab. Cuma Allah alam, pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat insya Allah, tidak perlu dikodok, yang perlu adalah taubat. Tadi kita sudah kasih gambaran, ada orang yang sengajain kagak sholat subuh, sengajain walaupun cuma 2 rakaat, walaupun cuma sekali, biar dia ganti dengan 1000 rakaat kagak bakal nembus, kagak bakal mempan, kagak bakal sebanding. Terus gimana caranya? Tobat. Dia tobat. Bagaimana cara bertobat? Tobat itu ada rentetannya. Yang pertama, dia nyesel kenapa dia begitu dulu. Dia harus nyesel. Yang kedua, dia harus berubah, harus tinggalin, jangan gitu lagi. Jangan cuma modal nyesel doang tapi gitu-gitu aja. Oh, gue nyesel gitu lagi. Oh, gue nyesel ya nyesel gitu lagi. Enggak, harus berubah, harus tinggalin. Jadi yang pertama nyesel, yang kedua tinggalin. Kemudian yang ketiga istighfar, minta ampun sama Allah karena dia dulu udah begitu. Ya ada tambahan yang keempat, kalau ada kaitannya sama orang ya balikin. Contoh minjem duit misalnya, atau nyolong atau apa. Enggak diketahui orangnya, para ulama ngasih solusi, kita infak, kita sedekah. Ya kita sedekah, pahalanya niatin buat dia. Ya pahalanya niatin buat dia. Gitu. Saya pernah tuh, saya lagi parkir motor. Motor saya waktu itu berat banget. Motornya berat banget pokoknya. Bobotnya beda gitu kan. Pas lagi parkir, parkiran motor banyak, ada 1000 motor lebih kali di parkiran tuh. Pas saya aslinya standar 2. Pas saya turunin motor saya, kena spion sebelah. Patah spionnya. Saya mau nyari nih orangnya di mana ini kan. Akhirnya saya cari-cari harga spion, saya masukin kotak amal masjid aja. Ini niat pahalanya buat yang punya motor itu aja dah. Habis kita bingung mau gimana gitu kan. Sementara udah kepepet waktu sholat, udah kepepet jam kantor, udah kepepet ini itu, harus jalan kita, harus nyari lagi, ada kesulitan gitu. Itu diantara solusi kata para ulama. Walaupun besok kalau kita ketemu apa namanya yang punya, kita kasih lagi nggak apa-apa. Ya kita kasih nggak apa-apa. Seperti kisah sebagian mungkin pernah dengar ya, ada orang punya utang berapa ribu dinar, kemudian ketika dia sampai di pantai nunggu kapal, kagak ada kapal, dia udah janji tuh bakal bayar utang. Akhirnya sama dia, dia dapat kayu, dia taruh itu uang dalam kayu, dia tulis surat, dia lempar, yang dia janji udah nunggu di seberang juga. Ternyata di seberang dia pikir kok kagak datang-datang, dilihat ada kayu ngambang, bawa pulang lah daripada kagak bawa apa-apa. Pas dia buka ada surat, ada duit, ada pulus, semuanya dibaca, oh ternyata dia udah bayar utang. Besokannya ketemu lagi, dia pengen bayar utang. Kata orang ini, dulu kan udah engkau ngelempar kayu, nyampe ya, subhanallah nyampe. Seperti itu. Jadi buat penanya, ya kalau memang ada orang yang seperti itu, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena biar dikata diganti dengan itu, gak bakal kebayar. Ya, gak bakal kebayar. Tapi kalau tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ustad-ustad, mungkin yang mereka menyebutkan harus diqadha caranya dengan tadi. Tapi wallahu alam, kita ngambil pendapat yang lebih kuat, yang lebih mendekati kebenaran, yang lebih roji insyaallah tadi, cukup bertaubat kepada Allah, dan dengan taubat yang nasuha tentunya. Dengan taubat nasuha, dan Allah lebih tahu taubat seseorang. Allah lebih tahu. Jadi cukup dengan bertaubat. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Wallahu alam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yang laki-laki dulu ya, yang laki, ganti-gantian, silakan. Yang ikhwan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya itu, tadi kan ada yang mengingkari yaitu sifat-sifat Allah, asma dan sifat. Masuk orang yang tidak percaya bahwa Allah ada di atas ars. Nah. Itu apakah orang yang seperti ini bisa dikatakan keluar dari syariat? Yang tidak percaya dengan mempercayai adanya asma dan sifatnya Allah. Iya. Ya, terima kasih.
Iya, terkait masalah orang yang menakwil, orang yang merubah, orang yang menafikan asma wa sifat. Apabila mereka menafikan asma wa sifat, apakah sama dengan syahadatnya batal? Seperti itu ya. Apakah sama dengan dia kufur, ingkar, perlu syahadat ulang dan seterusnya? Ya, wallahu alam. Secara umum, ya secara global, orang-orang yang menafikan asma wa sifat ini namanya orang-orang yang mulhid. Orang-orang yang dia ingkar. Orang-orang yang dia keluar dari mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang kufur. Ini secara umum kita bicara. Ya, kita bicara secara umum. Ketika ada orang yang dia mengingkari asma wa sifat dengan sengaja, dia mengingkari asma wa sifat, maka sama dengan dia telah kufur, dia telah kafir, sama dengan dia mengikuti manhajnya orang-orang musyrik tadi kita sebutkan. Ini kalau kita menghukumi secara umum. Jadi orang yang seperti itu dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa kafir kalau uzurnya enggak ada. Ya, uzurnya enggak ada. Dalam artian apa? Contoh dia bisa seperti itu karena dia kena syubhat. Ini kan masih ada uzur. Sehingga perlu ada orang yang datang memberikan penerangan, memberikan penjelasan sehingga sudah jelas buat dia enggak ada uzur lagi. Orang seperti bisa kafir. Bisa batal ya syahadatnya. Atau minimal ya sebagaimana yang tadi disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 180, orang-orang yang menyimpang dalam asma wa sifat nanti akan hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu. Makanya apa namanya biar selamat ya tadi kita harus belajar tauhid. Tauhid itu ada tiga. Kita harus selamat dari tiga-tiganya. Tauhid rububiyah kita selamat, tauhid uluhiyah kita selamat, tauhid asma wa sifat kita harus selamat. Cuman kalau kita mau vonis, ini bukan kelasnya kita. Ya bukan kelasnya kita. Tapi kalau secara umum tadi orang yang mengingkari asma wa sifat dia salah. Secara umum dia salah. Cuma apakah dia kafir, apakah dia batal syahadat, syahadat ulang dan seterusnya? Wah, ini enggak dulu, bukan kelasnya kita. Harus datang seorang yang alim rabbani memberikan pemahaman kepada dia sehingga seorang alim ini bisa menyimpulkan ini orang kafir karena udah jelas dalil hujah ditegakkan buat dia dan orang alim ini tahu dia itu ngerti paham malah sengajain. Beda kasus kita yang datang bawa hujah, kita udah bela mati-matian tapi dia tetap ngotot, dia tetap balas dengan hujah lagi, artinya masih belang, dia belum paham hujah kita. Dan kita juga kagak tahu, taunya kita ini dia pintar ngeles, malah pintar jawab. Beda sama seorang alim rabbani yang dia bisa menilai. Ini orang udah paham penjelasan alim tersebut dan ini orang malah sengajain ingkar, kan bisa menilai kalau seorang alim. Kalau kita belum bisa. Sehingga orang yang seperti itu, pertama tetap kita katakan salah dan yang kedua kita nggak bisa gampang-gampang memvonis sekilas tidak demikian. Ya, jadi tidak serta-merta kita langsung katakan batal syahadatnya, harus syahadat ulang, tidak. Ya, wallahu a'lam. Silakan yang akhwat tadi ada yang ingin bertanya. Mic-nya bunyi-bunyi tadi. Ya, ikhwan ada pertanyaan? Ibu ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Pertanyaan ini. Cukup, Ustaz. Oh, cukup itu. Insyaallah. Berarti saya bisa tanya ini. Satu lagi enggak? Ah, ya, silakan, Pak. Tadi kan semua itu dari penjelasan tadi, jadi semuanya itu adalah Allah yang mempunyai hak. Tapi kadang-kadang kita ini masyarakat umum ini mengatakan kadang-kadang
itu ada tanda-tanda seperti itu, berarti nanti akan ada peristiwa seperti ini. Apakah kalimat seperti ini dikatakan syirik atau musyrik? Kurang jelas. Diulangi. Contoh tak? Ini ada burung suaranya seperti ini jam sekian. Pasti nanti ada yang meninggal. Apakah dikatakan syirik atau iya, jadi di tengah masyarakat ada kalimat-kalimat, ada kejadian tertentu, ada kemudian dikait-kaitin seperti itu. Itu iya, itu namanya syirik atau musyrik. Dalam bahasa Arab itu ada Islam, ada Muslim, ada iman, ada mukmin, ada ihsan, ada muhsin. Ya, berarti ada syirik, ada musyrik. Ya, sehingga apa? Sehingga orang-orang yang melakukan kesyirikan berarti orang-orang itu dikatakan sebagai orang musyrik. Bentuk kesyirikannya itu namanya perbuatan-perbuatan syirik seperti itu. Ya, sehingga adapun yang tadi ya itu macam khurafat, ya macam tahayul. Ini bisa mengarah kepada kesyirikan. Ya, bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Kapan syirik kecil, kapan syirik besar? Syirik kecil itu kalau dia meyakini ini memang yang bikin Allah, cuma sababnya ini, tapi sababnya kagak nyambung. Ya, sababnya kagak nyambung. Ya, kalau misalkannya contoh ada orang berobat. Ya, ada orang berobat. Kemudian yang menyembuhkan, dia punya keyakinan yang menyembuhkan Allah. Tapi sababnya ya obat-obat itu. Kalau dia sababnya kayak bergantung bagaimana begitu kan, ini mungkin bisa mengarah ke syirik kecil. Tapi kalau dia sababnya terlalu besar itunya, ini bisa mengarah ke syirik besar. Tadi contoh yang ditanyakan suara burung berarti ada yang meninggal, kemudian kalau ada kupu-kupu ada tamu, kemudian kalau duduk di pintu jodohnya nggak datang, rezekinya nggak datang, dan yang lain-lain, ini semuanya khurafat, semuanya tahayul. Ini bisa masuk kepada kesyirikan, bukan musyrik. Orangnya itu musyrik, tapi perbuatannya perbuatan syirik. Ya, wallahu a'lam. Nanti insyaallah setelah kitab ini selesai, ini ada 3 jilid kitab ini. Ada 3 jilid. Nanti bisa didapati keterangannya di kitab-kitab yang lain. Mungkin nanti kita akan susul dengan syarah usul salasa, atau kita susul dengan kitab tauhid insyaallah. Masih ada yang bertanya atau kita lanjutkan? Silakan Pak, ada pertanyaan lagi. Kalau asal tahu saja boleh saja, ya tidak syirik ya. Tadi duduk di pintu, jodohnya hilang atau datang kupu-kupu, ada tahu, hanya sekedar tahu boleh ya. Saya yang mendiyakin maksudnya gitu. Kita ingat hadis innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita dengar, ya kalau kita dengar duduk di pintu nanti begini, ada kupu-kupu begini, ada suara burung begini begitu, kita dengar, kita tahu, apakah itu kesyirikan? Tergantung innamal a'malu binniyat, tergantung hati kita yakin apa tidak gitu. Kalau cuma sekedar tahu saja berarti bukan kesyirikan gitu. Makanya apa, ada ungkapan menyebutkan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra waqa'a fihi. Araftu syarra la li syarri, aku tahu yang jelek itu bukan buat dipraktekin. Wa man lam ya'rif syarra waqa'a fihi, orang yang enggak tahu itu jelek itu bisa jadi malah dia ngalamin gitu. Contoh ya, misalkannya kita dagang, ada orang beli
pembeli pertama, duitnya ditepak-tepak ke dagangan kita. Kan kita tahu itu kagak ngaruh apa-apa, bahkan bisa jadi itu bentuk kesyirikan. Kan kita tahu gitu kan. Nah, kita tahu itu bukan untuk dipraktekin, biar kita tahu aja. Nah, orang yang enggak tahu justru malah dia ngalamin, justru malah dia praktek. Dia ngeliat orang pada tepak-tepak duitnya di barangnya, dia ikut-ikut tepak-tepak gitu. Padahal kagak ngaruh. Kadang-kadang saya kalau lagi beli barang, kemudian saya datang, kebetulan qadarullah saya pembeli pertama, sama dia duit saya ditepak-tepakin, langsung saya ceramain tuh orang. Langsung saya kasih tahu maksudnya, saya ajak ngobrol. Saya bilang, ini duit kagak ngedatengin rezeki, Pak. Duit kagak ngedatengin rezeki, Mas. Allah yang bikin saya datang ke sini gitu kan. Di situ dia sedikit tahu tauhid lah gitu. Dan memang ya, Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran harus roba dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisani, kalau enggak sanggup dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbihi, kalau enggak sanggup dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita ngelihat kemungkaran, kita jangan diem bae gitu kan. Kita harus ngomong. Ya kita beli sama orang, udahan kita bayar, duitnya ditepak-tepak. Dalam hati kita, ih kok gitu banget. Namanya kita udah mengingkari gitu kan. Mungkin kita mau ngomong enggak enak. Nah, kalau kita berani ya kita ngomong. Ya, kayak seperti yang tadi saya ceritakan. Ya, wallahu alam. Jadi kalau kita tahu enggak sama dengan kita syirik tidak. Ya seperti kayak kita apa namanya tahu perbuatan dusta, perbuatan zina, perbuatan riba, apakah sama dengan kita riba? Jawabannya tidak. Ya, karena kita tahu keburukan bukan kita amalkan, akan tapi untuk kita wanti-wanti, untuk kita hati-hati. Karena orang kalau enggak tahu itu buruk, bisa jadi justru dia ngalamin, justru dia ngelakuin padahal itu keburukan, ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ada, Ustaz. Masyaallah, silakan. Bertakarrub ngalap berkah. Itu sebenarnya enggak, tapi di satu sisi waktu dari contoh Nabi Ayub mencium gamis Nabi Yusuf itu langsung lihat katanya ke gamis diusapkan ke Nabi Nabi Yakub ya, Nabi Yakub ya, Nabi Yakub. Nah. Iya, jadi ngalap berkah dibenarkan atau tidak gitu ya. Kalau ngalap berkah yang dibahasakan sekarang itu tidak dibenarkan kalau yang dibahasakan sekarang. Cuman kalau kita lihat riwayat-riwayat yang sebelumnya. Contoh kayak tadi yang disebutkan ya, ketika Nabi Yusuf waktu kecil dibuang, kemudian di bajunya diambil, dilumurin darah binatang, ya kan? Kemudian baju itu disimpan, yang kita dengar kan informasinya begitu ya. Kemudian sampai bapaknya Nabi Yusuf ini kan kelewat sedih, sering nangis sampai akhirnya Allah butakan. Lagi-lagi nih kaitannya dengan tauhid rububiyah. Allah yang membutakan mata orang. Ya kan? Kemudian pas udah seiring berjalan waktu dengan baju yang sama diusap lagi di mukanya, dia bisa ngelihat lagi. Yang bisa ngejadiin orang ngelihat juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan kaitannya ngalap berkah, ini namanya apa? Mukjizat. Karena dialami oleh para nabi. Kalau dialami orang soleh namanya karomah. Contoh seperti ada orang soleh di zaman dulu ketika dia nulis kitab, kecapean dia, dia merem, tangannya goyang nulis kitab. Orang ngelihat gitu. Cuma saya enggak ingat namanya imam siapa gitu. Saya pernah dengar dari guru-guru kita yang cerita itu. Ya. Jadi itu namanya karomah. Dan karomah itu enggak bisa diulang. Karomah enggak bisa diulang. Ya, contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, ya kan malah diri anteng gitu kan. Itu enggak bisa diulang. Kalau diulang ya lain lagi kan gitu ceritanya. Itu enggak bisa diulang, itu namanya karamah. Contoh sahabat ketika penaklukan Romawi atau Persia. Ya, saya lupa nama sahabatnya. Itu jalan di atas air itu.
jalan di atas air. Itu karomah. Karomah enggak bisa diulang. Terkait ngalap berkah, contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya para sahabat, itu ngalap berkah sama Nabi SAW di masa beliau hidup. Contoh ketika Nabi bilang tuh di Haji Wada, siapa di antara kalian yang pernah aku zolimi? Kemudian salah seorang ngacung, ya kan? Kemudian di dekat ternyata cuma pengen meluk Nabi doang. Waktu itu Nabi pernah tongkatnya ngejatuhin punggungnya. Kemudian ya udah sekarang balas. Terus kata orang ini, waktu itu saya gak pakai baju, buka baju engkau juga ya Rasulullah. Rasulullah buka baju, kemudian dipeluk. Kemudian juga keringat Rasulullah, ludahnya Rasulullah. Ini dikala Rasulullah masih hidup, ini bisa ngalap berkah begitu. Tapi ketika Rasulullah sudah meninggal, itu udah hilang, gak ada lagi. Makanya biar dikata rambut Rasulullah, biar dikata jenggot Rasulullah, biar dikata kuburan Rasulullah, pintunya digini-gini, itu kagak ngaruh apa-apa. Gitu. Jadi itu bahkan bisa membawa kepada kesyirikan. Nanti akan dibahas babnya secara khusus di setelah kita selesai dari kitab ini, insya Allah ada di pembahasan kitab Tauhid. Ya, di antara penyelamatan Allah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah diselamatin sama Allah. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Rasulullah dikuburnya di mana? Rasulullah dikuburnya di kamarnya Aisyah. Kita lihat nih, zaman sekarang nih, ada ustadz yang meninggal, ada habib yang meninggal, ada orang soleh yang meninggal, ada kiai yang meninggal di satu daerah, kemudian dikuburin di pemakaman umum yang bisa dikunjungi, yang mudah dikunjungi, entah di TPU atau di dekat masjid atau di mana. Lihat bagaimana orang-orang ngalap berkah ini, kejadiannya takutnya sama dengan yang dialami di zaman Nabi Nuh. Orang-orang soleh dulu itu ada 5 orang yang setan datang, ini orang soleh nih, harus dibikin patungnya biar kita ingat, ya, biar kita ingat sama perbuatannya, biar kita bisa nyontoh. Akhirnya oh benar juga, dibikin. Awalnya tuh cakep, dibilang kalian harus mirip sama orang-orang ini, orang ini orang soleh apa. Tapi namanya umur orang kan cuma berapa tahun doang. Akhirnya udah seiring berjalannya waktu, setan datang lagi. Wah, dulu nenek moyang kita nyembah ini orang soleh nih. Jadi kalau kita mau minta sama Allah, kita ke orang soleh dulu, baru nanti dia nyampein ke Allah. Jadi pikirannya kan seperti itu. Ya, sama juga sekarang mungkin orang-orang yang majang foto orang-orang soleh. Mungkin sekarang kita niatnya baik ya, kita bilang sama anak kita, ntar lo kalau udah gede jadi kayak gini nih, Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan apa. Mungkin sekarang kita masih lurus lah niatnya begitu kan. Cuma kita nggak tahu, kita ntar udah meninggal, udah berapa generasi, tahu-tahu ntar anak cucu kita nggak tahu ke bawah kapan tahu. Takutnya ntar besok-besok malah bikin kopi sama bikin roti nyuguhin itu foto tiap malam Jumat. Ya udah hanya ntar dibuang, udahnya dibuang. Takutnya ke arah situ kejadian di zaman Nabi Nuh. Nah kita lihat orang-orang yang soleh yang sekarang meninggal, yang orang-orang pada berlebihan dengan mereka, dikunjungi kuburannya, nggak sepi-sepi apa. Takutnya ini mengarah kepada kesyirikan. Ya kalau ziarah kubur, ya syar'i. Kalau ziarah kubur, syar'i. Takutnya mereka kayak, wah gimana hatinya sama orang soleh ini sehingga dia datang sampai minta-minta dan lain-lain. Ini lihat sebagian masyarakat yang kita tahu lah gambarannya ya seperti itu. Nabi gak digituin, karena Nabi dikuburnya di kamarnya Aisyah. Bayangin kalau Nabi dikuburnya di TPU, wah kayak apa ramenya, iya kan. Makanya Nabi kuburan Nabi bukan di Masjid Nabawi. Kuburan Nabi itu yang benar di kamarnya Aisyah. Karena kalau kita nyebut kuburan Nabi di Masjid Nabawi, entah takutnya kecolongan, malah salah paham lagi orang. Karena sholat di masjid yang ada kuburannya kan gak boleh. Nabi sendiri yang ngelarang. Nabi bilang, la'anal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani, gara-garanya mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ini cuma pewakif ya, beda kelas sama nabi. Dijadiin masjid kuburannya.
Makanya para ulama mengatakan apa? Kalau kuburan sama masjid, misalkannya masjid duluan, maka kuburannya dipindahin. Tapi kalau misalkannya kuburan duluan, ya masjidnya dirobohin, jadiin TPU itu, wilayahnya, lokasinya begitu. Ya cuma ya begitu. Di tengah-tengah masyarakat kita, mungkin kita masih mendapati ada musola, ada kuburannya, ada masjid, ada kuburannya. Bukan langsung kita datengin, kita bikin tim, kita pindahin kuburannya, enggak begitu adabnya. Ya karena dalam dakwah itu ada tahapan-tahapan. Bukan berarti kita langsung salahin, tidak begitu juga adabnya. Ada tahapan-tahapan. Orang itu sudah kita sampaikan. Ya, ini kan terkait masalah akidah. Di dalam mengenalkan akidah, nomor satu orang itu dikenalkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dikenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikenalkan kepada Rasulullah SAW. Kalau udah kenal, apa aja nurut, insya Allah. Apa aja nurut. Tapi kalau belum kenal, langsung kita jebret-jebret ini salah, itu bid'ah syirik, orang kagak bakal mau nerima, karena belum kenal siapa Allah, siapa Rasulullah SAW. Kecuali kalau yang disengajain ini parah, macam orang Yahudi. Dulu Nabi awal datang ke Madinah, itu ada ulama Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ulama Yahudi, berilmu. Dia datang dengar-dengar ada yang ngaku jadi Nabi dan Rasul ke Madinah. Ditemuin orangnya, dilihat muka Nabi bukan muka pembohong. Mukanya muka jujur, ditanya tiga pertanyaan waktu itu. Ditanya tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ditanya apa tanda hari kiamat. Kemudian pertanyaan yang kedua ditanya makanan yang pertama kali dimakan sama penghuni sorga. Pertanyaan yang ketiga ditanya kenapa orang bisa mirip bapak sama ibunya. Terus Nabi bilang apa? Barusan saya langsung dapat wahyu dari Jibril. Kata Abdullah bin Salam, Jibril itu musuh orang Yahudi itu. Apa katanya? Kemudian dibilang kata Jibril, yang pertama tanda kiamat adalah akan muncul api yang menggiring orang ke barat. Kemudian yang kedua makanan penghuni sorga itu tambahan ati ikan paus. Yang kedua makanan penghuni sorga tambahan ati ikan paus. Kemudian yang ketiga orang bisa mirip sama bapaknya. Ya mohon maaf kalau air mani bapaknya ngeduluin ibunya, dan orang bisa mirip sama ibunya kalau air mani ibunya ngeduluin bapaknya. Langsung Abdullah bin Salam ulama Yahudi masuk Islam. Kemudian Nabi pengen biar orang Yahudi semuanya pada masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang Yahudi itu pendusta, nanti engkau jangan bilang-bilang ke mereka dulu aku udah masuk Islam. Rasul bilang siap. Kemudian orang Yahudi dikumpulin langsung sama Nabi, dibilangin, kalian demi Allah kalian tahu siapa saya Nabi, saya Rasul, kalian udah tahu kan, mereka punya kitab, mereka orang pintar, makanya kalian harus masuk Islam. Kata orang Yahudi, siapa ente gitu, digituin di tengah-tengah orang, siapa elu gitu kan. Terus kata Nabi, demi Allah kalian tahu siapa saya datang bawa kebenaran, saya Nabi, Rasul, kalian harus Islam. Digituin lagi sama orang Yahudi, emang ente siapa, kita gak kenal gitu. Padahal orang Yahudi tahu tuh aslinya memang, cuma sengaja digituin, emang ngebangkang mereka. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi ganti pertanyaan, kalian kenal gak Abdullah bin Salam? Kenal, siapa dia? Oh, dia pemuka kita, tokoh kita, ulama kita, anaknya ulama-ulama kita, Abdullah bin Salam. Dia udah masuk Islam, kalian harus masuk Islam semuanya. Hah? Gak bakal Abdullah bin Salam masuk Islam, mustahil. Dibilang mustahil, karena dia tahu Abdullah bin Salam orang Yahudi itu. Akhirnya kata Nabi, Abdullah bin Salam mana? Abdullah bin Salam, keluar. Abdullah bin Salam nongol. Langsung dia bilang apa? Wahai orang Yahudi, kalian semua tahu siapa dia nih. Dia Nabi, dia Rasul, bawa kebenaran. Saya udah Islam, kalian masuk Islam semua. Abdullah bin Salam udah bilang sama Nabi, jangan bilang saya udah Islam dulu, karena kalau saya udah bilang Islam, mereka bakal fitnah saya. Ternyata benar. Langsung yang awalnya dibilang Abdullah bin Salam ini ulama kita, pemuka kita, langsung dibalik, ini orang paling bobrok di antara kita nih Abdullah bin Salam katanya. Lihat, langsung berbalik 180 derajat. Ya, saya sampai situ jelasin apa tadi sebelumnya? Tentang apa, Pak?
Ya? Tentang apa, Ibu? Tentang tahayul. Apa namanya, tentang orang yang dia memang sengaja ngelawan dengan orang yang memang dia tidak tahu gitu ya, yang tidak tahu. Kalau orang Yahudi kan dia udah tahu tapi malah disengajain seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Jadi ngalap berkah ini kalau sekarang konotasinya negatif, Pak. Kalau ngalap berkah konotasinya sekarang negatif. Sama seperti dulu waktu saya kecil ya, ada orang sarjana lagi bertamu ke rumah, dia minum teh, minum kopi. Orang tua kadang bilang, minum tuh biar jadi sarjana juga gitu. Minum biar pinter juga gitu. Atau ada orang tua ke rumah, minum kopi. Minum tuh biar nanti tua juga gitu kan. Sampai tua, panjang umur maksudnya gitu. Ya itulah karena kekurangan ilmu. Ya, dan kita pernah sampaikan, ya problematika di masyarakat kita itu sebabnya satu. Karena mereka jauh dari majelis taklim, karena mereka jauh dari ilmu, enggak belajar kitab-kitab para ulama, sehingga ada aja masyarakat gitu. Ya mungkin sebagian apa namanya pernah dengar kali ya bahasanya yang sempat viral kemarin, negara plus 62 gitu kan. Ya mungkin itu latar belakang tadi karena jauh dari ilmu, karena jauh dari kitab-kitab para ulama, sehingga sebetulnya semua problematika masyarakat jawabannya ada di majelis ilmu. Jawabannya ada di majelis ilmu. Cuma mereka meninggalkan itu semua. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Hafidhahullah. Beliau salah seorang guru besar di Masjid Nabawi sampai sekarang. Maka dari itu, jadilah kita sebagai orang-orang yang belajar, orang-orang yang berilmu, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat karena keimanannya, itu bahasa Qur'annya. Tapi para ulama menjelaskan sama dengan karena keilmuannya. Allah membahasakan dalam Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu, para ulama. Makanya orang berani begitu, karena dia kagak tahu. Coba kalau dia tahu, kagak bakal berani. Nabi mengatakan apa? Kalau kalian tahu seperti yang aku tahu, kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Kan Nabi bilang begitu. Ya karena kita kagak ngerti gitu kan. Maka jadilah kita orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kita belajar terus sehingga kita menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup insyaallah. Sudah tinggal 5 menit lagi buat persiapan wudu dan yang lain-lain. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan hari Sabtu pekan ke-1 ini tanggal 3 Oktober insyaallah. Ya, kita akan bahas tentang Asmaul Husna. Ya, demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.